Coba ceritakan lagi bagaimana. Jadi kalau dari anjing, dok, anjingnya dari kecil tuh emang suka ngeliat-ngeliat kayak gitu-gitu, dok. Hantu-hantu lah gitu dulu bilangnya kan. Dari umur berapa tuh? Kalau baru ngehnya tuh kayaknya SD, SMP lah. SMP. Ngeliat kayak gitu terus sering mimpi, mimpinya tuh kayak bisa ngeliat masa depan lah. Pas SMP tuh sama SMA, pas tsunami dia tuh Anggi. Sekitar 2 minggu yang lalu itu udah dimimpikan lah kayak gitu. Tsunami Aceh 2004. Iya, 2004 tuh masih kelas 2 SMP. Tuh aku udah dimimpikan tuh kalau ada mayat banyak gitu di pinggir jalan gitu kan. 2 minggu sebelum kejadian tuh. Itu mimpi terus gitu kah? Mimpinya tuh bisa kalau yang mimpi jadi kenyataan tuh misalnya sehari ini mimpi, besok mimpi, besok mimpi, enggak bisa berdadar gitu mimpinya. Sampailah hari itu terjadi. Sampai terjadinya. Jadi mimpi masa depan tuh sampai sekarang. Gitulah. Tsunami Aceh mimpi. Iya. Apa lagi? Terus Lion Air jatuh mimpi. Sriwijaya 2010 itu ya. Lion Air 2010. Nah, yang terakhir nih yang pesawat Cina tuh, dok. Jadi saya sempat parno, saya enggak mau naik pesawat gitu. Karena saya dimimpikan sebelumnya tuh cuman gambarannya tuh kayak merah pesawat putih, ada merah ada kuningnya. Jadi sempat tanggal 7 Maret kemarin sebenarnya saya mau pulang ke Pontianak. Cuman karena tante yang dari sana mau balik nih bilang saya naik Lion, saya enggak berani, dok. Ini karena saya udah mimpi mimpi pesawat jatuh lagi nih. Karena sebelumnya kebetulan sama gitu kan. Sriwijaya yang kemarin tuh mimpi juga. Mimpi juga. Nah, terus yang itu apa mimpinya? Dia jatuh di laut. Kalau yang Lion tuh meledak di atas. Sriwijaya. Yang lain, yang kalau Sriwijaya masuk di laut. Gitu. Jatuh ke laut gitu ya. Itu pas di mimpi itu memang nampak pesawatnya Sriwijaya pesawatnya gitu. Pesawatnya Anggi enggak tahu itu pesawat apa, cuman gambarnya itu ada biru ada merahnya kayak gitu. Okay. Kalau yang lain tuh merahnya doang. Yang lain kan yang cerita sama Mama semua. Berkali-kali apa ya gitu kan. Terus yang Cina Air kemarin tuh juga mimpi juga. Pas ngeliat berita rupanya Cina Air itu tuh rasanya ambulan ini kayaknya harus segera rukiah, ini gak bener, kayak sampai bikin parno dong, pulang pun jadi parno. Betul. Rukiah, kan Anggi udah hubungin dokter kan 4 kali kan anginnya kan. Baru ketemunya bisa hari ini lah gitu. Iya, kadarullah. Nah, ternyata di kompleks sana tuh ada rukiah massal. Tapi ini gak bisa kan, karena anaknya masih kecil. Di mana? Di Tangerang. Oh, di sana di Tangerang. Nah, di Tangerang tuh rukiah massal. Terus minta tolong lah, ustaznya bisa enggak private gitu dalam rumah gitu. Ternyata bisa, di rukiah lah. Oh, udah di rukiah nih, di Tangerang nih. Kapan tuh? Ada apa ya, Sabtu Minggu, 3 minggu yang lalu. 3 minggu lalu, oke. Sebelum Ramadan ya? Ya, sebelum Ramadan. Terus, bereaksi dong, marah-marah lah gitu kan. Apa kesurupan? Anggi enggak tahu, Anggi sadar sih dong. Nah. Cuman enggak bisa ngontrol mulut Anggi gitu, enggak bisa ngontrol omongan Anggi. Setengah sadar berarti ya? Pokoknya mau marah aja sama si ustadznya tuh. Kata ustadznya kayaknya dari ciri-cirinya nih dinasab, katanya kayak gitu. Katanya aja kan, ciri-ciri kayaknya dinasab nih, soalnya udah dimimpikan dari kecil. Tapi nggak tahu lah kan, karena nggak apa gitulah. Nggak tahu udah selesai apa belum. Cuma memang disarankan mesti zikir pagi petang gitu-gitu. Alhamdulillah, setelah rukiah yang pertama itu, Anggi udah nggak pernah pusing lagi. Sebelum itu Anggi pusing tiap hari, dok. Nggak ada alasan pusing terus gitu, langsung ke pusing, cepat marah gitu kan, suka berantem sama suami gitu segala macam. Terus mimpi tuh hampir tiap malam Anggi tuh mimpi ketemu sama cowok gitu. Terus pernah mimpi diseruduk banteng lah, dikejar singa lah, kayak gitu-gitu lah pokoknya. Banyak mimpi-mimpi hewan kayak gitu juga kan. Nah, terus apalagi kalau Anggi tuh lagi periode. Kalau Anggi lagi periode tuh setiap hari mimpi didatangin cowok kayak gitu loh. Nah, setelah didatangin tuh apa? Bersenang-senang gitu kan? Diajak jalan kayak gitu-gitu. Pernah sampai gini, diajak kayak berhubungan suami istri. Tapi dalam, karena Anggi udah sering nonton YouTube dokter nih, Anggi bilang, di mimpi Anggi bilang, kamu tuh jin. Anggi bilang kayak gitu. Kamu tuh orang lain. Terus dia gini, terus dia berubah wujud jadi suami. Saya ini suami kamu, sini lah yuk kita berhubungan gitu, dok. Berhubung lagi dalam mimpi itu tuh, karena mikirnya itu suami. Kayak gitu. Nah, alhamdulillah setelah di rukiah, pusing dan gak pernah lagi sampai sekarang.
mimpi itu kemarin mimpi sekali karena ketiduran gak sholat isya. Tapi sebelumnya udah gak pernah mimpi lagi. Alhamdulillah sampai sekarang gak mimpi lagi. Mimpi laki-laki lagi? Jadi dari SMP tuh bisa ngeliat jin? Aku gak bisa memvalidasi itu jin atau enggak. Cuman yang aku lihat sih kayak perempuan sama dimimpiin. Maksudnya tuh melihat apa yang orang gak lihat gitu? Iya. Sampai sekarang masih? Sekarang masih. Masih ya? Masih. Berarti di rumah ini bisa ngeliat? Enggak, nyata gitu, sekelebat gitu. Suka, itu ada yang intip-intip, kayak gitu kan ada. Sekarang ini ada? Di dapur tuh ada yang intip-intip. Ih, deg-degan. Yang penting saya takut sama Allah aja. Ada yang ikut saya enggak? Enggak tahu enggak. Coba lihat. Enggak aja. Benar. Tadi waktu saya pakai motor tuh, sampai saya masuk, ada yang ikut saya enggak? Enggak ada tuh. Benar? Benar. Coba lihat lagi. Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Benar. Nah, ya udah, enggak ada berarti. Enggak ada. Terus kata mama nih juga, bapak tuh ada benda pusaka kan, mah? Dikasih sama neneknya, nenek bapak tuh orang Dayak kan? Dikasih tombak sama kayak pisau gitu, dok. Enggak ada. Bentar-bentar. Bendanya ada di rumah ini? Ada. Bentar-bentar, sabar. Oke. Tenang, sabar dulu, sabar. Bapak yang tadi? Bukan itu, bapak saya. Suami saya cuti, itu tadi abang saya. Yang besok insya Allah mau rukiah juga sama dokter. Bapak, ini suami ibu ya? Suami saya udah pisah. Oh, udah pisah. Cuman bendanya masih di sini? Masih. Oh. Bentar dulu, tantar. Jadi selain bisa ngelihat makhluk-makhluk gaib, sering dimimpikan kejadian masa depan. Kejadian masa depannya itu hanya musibah? Enggak. Kalau Anggi pergi ke tempat juga diliatin. Terus apa lagi ya? Kebanyakan gitu kalau misalnya Anggi pas SD tuh Anggi pernah mimpi datang ke sekolah SMP Anggi gitu, belajar, main. Kalau Anggi tuh belum pernah kesana sebelumnya, belum pernah ke SMP ini sebelumnya. Nah pas juga gitu, misalnya nggak pergi ke satu tempat juga pasti nanti beneran datang gitu. Pertama mikirnya kayak di Javu nih, saya pernah pas masih kecil Anggi nih nulis di diary, dok, hari ini mimpi apa gitu. Tapi bener-bener terjadi yang di diary itu gitu. Kayak gitu sih. Ini yang kita mau rukiah nih ada mimpinya? Ada nggak? Gimana? Kita mau rukiah nih, nggak ada. Bisa tahu apa, bisa tahu karakter orang walaupun bisa tahu. Itu dia tuh kayak ada bisikan atau kita niatkan? Enggak, kayak langsung tiba-tiba tahu aja. Kalau kayak kita ketemu nih langsung ada gitu? Enggak tahu, gitu kan. Ada? Ada, gitu. Oh ini ya, Dr. Indra nih, orangnya gini, kayak gitu? Kalau Anggia sama Dr. Indra ini kan karena udah sering lihat di YouTube sama itu kan, sama follow Instagram Gerindra. Jadi ya mungkin Anggi taunya juga bisa karena sering ngeliat dokter gitu. Membaca karakternya lah istilahnya kayak gitu. Kayak kebiasaan. Tapi kalau orang yang baru kenal, baru ngeliat pertama kali itu bisa tahu, oh ini orangnya ini nih ngomongnya. Cuman kayak tahu aja gitu, enggak yang diniatkan, oh aku mau lihat dia kayak gitu. Bisa langsung gitu ya. Bisa ngobatin orang berarti nih. Sempat saya tuh mikir kayak gitu, dok. Pas yang kejadian Lion sama Sriwijaya tuh, karena dua kali berturut-turut kan kok tentang pesawat terus kok benar gitu. Sempat kayak ada rasa sombong gitu, dok. Wih, tahu nih, bisa tahu masa depan kayak gitu. Sampai suami saya tuh bilang, kok kamu jadi laga yang kayak gitu kan. Kok jadi sombong? Enggak ya, kan memang dikasih mimpi kayak gitu. Gimana enggak jadi kenyataan gitu, bilang kayak gitu kan. Nah, sempat ngerasa kayak gitu. Tapi pas udah tahu itu ternyata udah tahu itu enggak benar, jadinya itu akhirnya oh enggak bisa nih, enggak diteruskan. Jadinya kayak kita lebih percaya sama mimpi kan daripada kenyataan. Kenapa? Agak demam. Oh. Udah dikasih obat. Anaknya berapa, Bu? Tiga. Anggi yang terakhir. Bungsu. Ini abang yang kedua? Kedua. Yang di atasnya? Nomor 2 di Jakarta masih. Laki-laki juga? Perempuan. Ini udah nikah belum? Udah. Yang perempuan? Udah, semua udah nikah, Pak. Nggak ada halangan menikah ya? Nggak lama baru nikah gitu? Ke anak-anak ibu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada.
punya anak juga enggak ada masalah ya? Enggak. Dua anak ibu ini punya kemampuan kayak Anggi juga? Enggak. Kalau Mbak Dike masih kakak tuh pas masih gadis tuh masih tidur sama-sama kan. Jadi kalau apa yang Anggi mimpikan tuh kakak mimpi juga, Dok. Gitu. Jadi pernah kejadiannya gini, Anggi ini mimpi dikejar sama perempuan, mukanya itu jelek, kok dicekek. Tiba-tiba Anggi terbangun dari mimpi Anggi karena kakak Anggi teriak. Anggi tanya kan, "Mbak, kenapa teriak?" Gitu. Mbak ini kan mimpi hantu. Ada perempuan mau ngejar-ngejar. Terbangun, pas bangun ngelihat ada perempuan beneran mau nyekek Anggi di kamar ini. Padahal itu di mimpi saya, Dok. Oke. Kayak gitu. Berarti makhluknya satu sebenarnya. Pas kakaknya udah di sana, dia enggak jarang mimpi, dia bilang. Ngikut ke Anggi berarti, Bu. Oke, jadi dari jalur bapak mungkin nih. Benda pusaka itu apa, mata tombak? Ya, sama tombak-tombaknya. Oh. Sama kayak keris-keris gitu. Tapi enggak tahu. Pernah nanya sama bapak tuh gini kan. Terus Anggi juga sama pernah mimpinya sama kakak nih gini. Pernah mimpi di tangga atas tempat jemurannya ada perempuan badannya besar sekali, sayapnya lebar sekali, nongkrong di atas. Rupanya Anggi cerita sama kakak Anggi bilang, "Ih, Mbak Nika juga pernah mimpi kayak gitu, Dek." Kata Mbak Nika gitu kan. Setelah bapak, waktu itu bapak masih sama mama kan. Bapak Anggi tuh ngomong gini, "Oh, enggak, enggak usah takut. Itu tuh Nek Anjang. Nek Anjang tuh neneknya bapak yang orang Dayak itu. Dah, dia tuh udah jagakan rumah kita," gitu ngomongnya. Nah, gitu lah kurang lebihnya. Oke. Pisahnya kapan, Bu? 2000. Udah 4 tahun. Iya, 2018. Itu benda pusakanya mau dibawa lagi enggak? Enggak sampai. Anggi tuh sempat bilang, "Udah lama bapak kan enggak balik-balik lagi dah. Musnahkannya." Mama tuh takut, Dok. Mama mau megangnya. Saya enggak mau megang-megang, atau Mama ngomong gitu. Iya. Ya, artinya kalau itu kita musnahkan, insyaallah enggak bermasalah ya. Insyaallah enggak. Ketahuan nanti bapaknya datang, "Ini mana nih? Kok enggak ada?" Pada musa anak saya. Sabar. Ya udah. Ya udah kalau gitu bawa ke sini. Mau oh, dibikin. Ih, macam gitu. Panjang sekali. Kayunya nih. Tombaknya. Ini ya, dari Dayak ya, Bu ya? Dayak ya? Apa yang dirasakan sekarang? Kiri benar, dekat. Ibu, apa yang dirasakan sekarang? Jujur. Biasa aja, oke. Okay. Ayo kita mulai. Bismillah. Ini sekalian lah ya, sekalian ngerukyah ini insya Allah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Wa qala awliya'uhum minal ins, "Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Inna rabbaka hakimun 'alim." Bara'atun min Allahi wa rasulihi ilal ladhina ahadtu minal musyrikin. "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil 'alamin. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين." وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين
wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa yawma yahshuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allahi fa'atahum Allahu min haythu lam yahtasibu وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. Apa yang dirasakan? Pengen marah? Badannya rasa membesar? Saya tidak mau dikontrol loh. Ya udah. Gini, kamu ada di badan ini kan? Hari ini atas izin Allah, kami ingin memutuskan perjanjian kamu dengan leluhur anak ini supaya kamu tidak lagi mengikuti dia. Kalau kamu tinggal di badannya, silakan pergi. Silakan keluar. Tidak usah mengikuti lagi. Keluar dari badan ini. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Bara'atun min Allahi wa rasulihi lalladhina ahadtum minal musyrikin bara'atun min Allahi wa rasulihi lalladhina ahadtum minal musyrikin bara'atun min Allahi wa rasulihi lalladhina ahadtum minal musyrikin bara'atun min Allahi wa rasulihi lalladhina ahadtum minal musyrikin bara'atun min Allahi wa rasulihi lalladhina ahadtum minal musyrikin bara'atun min Allahi wa rasulihi lalladhina ahadtum minal musyrikin bara'atun min Allahi wa rasulihi lalladhina ahadtum minal musyrikin bara'atun min Allahi wa rasulihi lalladhina ahadtum minal musyrikin. Dia mau ngambil alih kesadaran kah? Oke, okay. Anggi enggak mau kesurupan kan? Enggak mau. Oke, okay. Coba coba lihat di pikirannya. Di pikiran Anggi, dia tuh berasal dari sini bukan? Dari benda ini bukan? Tombak. Dia berasal dari tombak ini. Kalau ini dia berasal dari tombak ini. Ya udah, bismillah. Oke, tetap sadar ya. Kita putuskan ikatannya insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqan. Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allahi fa'atahum Allahu min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa yawma yahshuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allahi fa'atahum Allahu min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Apa yang dirasakan? Pengen ngusir saya.
Apa yang dilihat di pikirannya? Hutan. Hutan. Apalagi? Gunung kah itu? Hutan aja. Coba tanya dia di situ ke tempat asalnya. Coba lagi. Ada rumah kayu. Rumah kayu di hut. Rumah panggung. Rumah dukunnya. Tanya dia. Ada nenek-nenek, rambutnya di belakang dicepol, tapi yang di depannya itu digerai. Kayak anting panjang. Itu dukun, itu dukun yang masukkan dia ke tombak ini kah? Tanya kayak gitu. Besiri sambil ketawa-tawa ke arah Anggi. Oke. Saya tawarkan untuk masuk Islam. Mau enggak kamu terima Islam? Astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa. Kamu yang ada di tombak ini? Ya. Akhirnya kau datang sini. Bu, tenang. Enggak usah, enggak. Bukan dia, bukan dia. Bahasa Indonesia bisa? Hai. Nama saya Indra. Saya diminta oleh dia atas izin Allah untuk membantunya membersihkan badannya. Saya ini dari leluhurnya. Ah, kamu dari leluhurnya. Tugasnya? Saya menjaga. Menjaga ya, pasti. Pasti ngomongnya kayak gitu. Menjaga. Apa? Udah lama. Iya, dari dia kecil itu. Iya. Kamu bapaknya, dari neneknya, dari kakek, semua saya yang jaga. Oh, kamu menjaga turun temurun. Iya. Hanya dia kah anak ibu ini yang kamu jaga? Kakak sama abangnya enggak kamu jaga? Kakak. Abangnya bukan anak dia. Abangnya tuh bukan anak dia. Saya. Oke. Ya udah. Gini, dia enggak ingin kamu ada di badannya. Terus? Itu. Dan memang tugas kamu itu seharusnya bukan seperti ini. Kamu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Kamu kafir kan? Makanya. Saya kesini ini bukan untuk menantang atau untuk merendahkan kamu, tidak. Nah, qadarullah kita bertemu nih. Nah, saya biasanya akan mengajak bangsa kamu ini untuk masuk Islam. Bukan mau diajak ke lain, enggak. Saya enggak punya kemampuan. Saya udah tahu kamu. Udah tahu, ya udah. Kamu saya jelaskan dulu tentang Islam. Atau kamu, karena kamu udah tahu dan ngikuti saya selama ini, kamu mau langsung terima Islam? Tidak. Kenapa? Saya bukan Islam. Iya, ya itu, karena kamu bukan Islam itu, makanya mau diajak ke Islam. Saya sudah lahir ribuan tahun di sini. Ya, oke. Iyalah, udah lama kan, jaga turun-temurun. Sakti kah kamu? Sakti, usia udah tua. Itu luar biasa, itu bagus. Lebih bagus lagi kalau kekuatan kemampuan itu kamu dalam keadaan muslim. Masuk Islam itu bukan suatu kehinaan, bukan suatu kekalahan, malah kamu jadi mulia. Anak ini tambah sholat tambah susah hidupnya. Ya itu karena kamu ganggunya kan? Ya udah, saya sampaikan lagi atas izin Allah. Inna dina indallahi al-islam
Innaddina 'indallahil Islam. Innaddina 'indallahil Islam. Allahu nurus samawati wal ard. 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 Bu, itu sendirian. Main takut ya. Mana? Mau terima Islam? Kamu dikasih apa sih untuk menjaga keturunannya nih? Hah? Darah. Darah apa? Darah manusia. Zaman dulu itu. Dari tombak ini. Oh, apa orangnya dibunuh gitu? Hah? Oh, dilukai pakai tombak ini buat kamu gitu. Oh, kasih darah. Kuat lah berarti. Dapat darah ya? Yes, kuat. Kalau jin dikasih darah tuh kuat. Kamu enggak diikat ke di bulan Ramadan ini? Enggak. Enggak diikat ya? Ada yang diikat bangsa kamu? Ada kan? Ada. Ada. Pemimpin-pemimpinnya kan? Mau ngasih tahu. Ya udah. Oke, ayo kita mulai dari darahnya. Kita batalkan insyaallah. Hurimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi hurimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi hurimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi hurimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به إن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Kamu manggil bantuan? Ya, okay. Hah? Oh, ini. Mengeluarkan ilmunya. Panggil bantuan ya. Hurimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bi hurimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bi hurimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bi hurimat 'alaikumul maitatu waddamu ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به. Ayo kita batalkan perjanjianmu dengan keluarga ini insyaallah. Bara'atun min Allahi wa rasulihi lil ladzina ahadtu min al-musyrikin. Bara'atun min Allahi wa rasulihi lil ladzina ahadtu min al-musyrikin. Kamu kenapa? Kok kamu jadi lemah?
Cik Sri mau tinggal di mana? Hah? Itu kah yang kamu khawatirkan? Makanya gini, dengarkan. Kamu ikut sama masuk Islam. Setelah masuk Islam, tugas kamu itu beribadah kepada Allah. Gimana kamu beribadah sedangkan kamu belum tahu caranya kan? Makanya kamu harus belajar. Nah, kamu belajar itu sudah lihat dari dia, sudah lihat saya enggak tahu. Naik turun gitu-gitu aja. Kalau sudah lihat. Nah, setelah masuk Islam, nanti kamu pergi ke masjid tuh, ke masjid di sana nih, sini nih. Apa namanya? Al-Hadi itu. Danau Sentarum kan? Nah, kamu pergi ke sana, bergabung dengan bangsa kamu, sesama jin muslim. Ikut mereka beribadah kepada Allah. Belajar tentang Islam lebih dalam dengan mereka. Jadi kamu enggak perlu pusing mau tinggal di mana. Kalau kamu sudah masuk Islam, Allah akan memberi kamu rezeki. Allah akan memberi kamu rezeki. Wa allazi istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa allazi istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa allazi istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Tuh, Allah akan beri kamu rezeki di dunia ini. Nanti di akhirat ini balasannya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Itu balasannya kalau kamu beriman kepada Allah, masuk surga, dapat istana, kebun-kebun, makanan, minuman, pelayan-pelayan, segala macam kenikmatan. Di dunia ini pun, kalau kamu sudah jadi jin muslim, Allah akan menjamin rezeki kamu, tidak usah khawatir. Nanti tidak makan darah lagi, tidak makan darah, tidak makan bangkai, tidak makan kotoran. Makan apa? Nanti segala tulang yang dimakan manusia, yang binatang itu disembelih atas nama Allah. Jadi setiap tulang ayam yang bekas orang makan itu, di dunia kamu ada dagingnya, itu enak, bagus itu buat kamu. Jadi tidak lagi makan kotoran, makan darah, makan bangkai, makan babi. Tidak lagi kayak gitu. Terus kamu akan jadi mulia. Akan jadi mulia. Masuk Islam itu jadi mulia. Ayo kita masuk Islam. Tapi saya mau sama anak ini. Itu tidak boleh, itu adalah pelanggaran. Itu adalah pelanggaran. Saya tahu kamu udah nyaman di badannya, kan? Dapat tempat tinggal, dapat makan gratis. Nah, itu udahlah, itu kesalahan yang lalu ya, oke. Sekarang nih kita perbaiki ke depannya. Saya datang ke sini ngajak kamu baik-baik nih, supaya kamu baik. Jadi makhluk yang bagus, yang baik, yang beriman kepada Allah. Makhluk yang mulia. Nanti saya enggak ada pasangan. Ada. Allah akan berikan kamu pasangan dari bangsa kamu sendiri. Dengarkan ini. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Pasangan dari jenis kamu sendiri, dari bangsa kamu sendiri. Kalau kamu muslim, bagus-bagus. Bukan kayak kunti, kayak wewe gombel gitu. Bagus-bagus yang muslim itu biasanya. Ayo ikut saya masuk Islam. Ayo. Gimana lagi cara meyakinkan kamu? Apa yang masih membuat kamu ragu? Kamu mengikuti iblis ya selama ini? Ya. Iya kan? Iblis itu di hari kiamat akan mengkhianati kalian. Dia hanya menipu kalian di dunia ini. Dengarkan ini. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum
Ma ana bi musyrikhikum wa ma antum bi musyrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innal zalimina lahum adzabun alim. Udah ada belum yang ngasih tahu kamu tentang ini? Sudah pernah ada yang ngasih tahu kamu tentang ini belum? Dia badan ini. Sering nonton itu ya video saya ya? Iya, makanya kamu udah paham sebenarnya, cuman kamu ini aja sih gengsi kan. Makanya saya bilang masuk Islam itu bukan berarti kamu tunduk dengan saya, tidak. Bukan berarti kamu kalah dari saya, tidak. Tugas saya itu untuk mengajak, bukan menaklukkan. Saya tidak mengalahkan bangsa kalian, tidak. Bukan menaklukkan kamu, saya mengajak masuk Islam itu aja. Itu dia, siapa yang jaga? Yang menjaga kami adalah Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Allah yang menjaga orang-orang yang beriman, termasuk kamu loh. Kamu kalau sudah beriman, yang menjaga kamu adalah Allah. Oke? Okay? Ayo ikut saya masuk Islam. Ya Allah, berilah dia hidayah, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Oke? Okay. Mau ucapkan syahadat? Ikuti saya. Alhamdulillah. Ashhadu Allah ilaha illallah illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat datang ke dalam Islam. Buka matanya. Apa yang dirasakan? Capek. Oke, okay, dah. Alhamdulillah, kamu udah masuk Islam. Sekarang keluar dari badannya. Pergi ke Masjid Al-Hadi itu di Danau Sentarum. Yuk, bu, taruh. Taruh depannya. Yuk. Fasubhanalladzi بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الحمد لله. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الحمد لله. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan? Masih berat enggak sebelah kirinya? Udah hilang. Berdebar-debar. Masih benci dengan saya? Enggak. Apa? Kayak bingung. Tadi saya keluar, Dok. Kenapa? Saya keluar. Maksudnya? Saya lihat dokter sama mama saya di sini. Saya keluar.
saya lihat, saya di situ. Oke. Okay. Oh, yang tadi itu dia minjem badannya. Saya lihatnya tapi dari situ. Nah. Situ. Merogoh sukmo. Meraga sukma. Kayaknya ini ya apa? Powernya besar ini makhluknya. Ibu terasa nggak tadi, Bu? Waktu dia masuk, waktu dia hadir, wah ini merinding sih, merinding. Ya itu bisa. Saya lihat tombak ini ya. Buat ngelawan, buat ngelawan penjajah. Yang bawa ini orang-orang nggak pakai baju awalnya. Itu yang saya lihat awalnya. Tadi itu. Saya lihat begitu. Apa yang dirasakan sekarang? Deketan udah enggak, cuman kayak gemeteran. Oke, kita cek lagi ya. Masih ada gambar lagi enggak? Gambar nenek itu masih. Nenek itu? Oke, ayo kita cek, bismillah. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. Masih adakah yang kafir di badan ini? فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. Kamu? Kenapa dok? Kira kesurupan. Sungguh kenapa dok? Apa yang dirasakan? Deg-degan. Deg-degan. Ya, yang masih ada kita putuskan perjanjiannya insyaallah. Bara'atu minallahi wa rasulihi laladina ahadtu minal musyrikin. 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 Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. La haula wala quwwata illa billah. Ya, buat semuanya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Dijolak kan? Enggak, pakai itu aja. Oh iya dok, kayak dijolak kan?
Lebih ringan? Masih berdebar enggak? Masih? Enggak. Masih ada rasa berat di badannya? Kepala? Ada rasa panas? Enggak. Oke. Okay. Ada gergaji, Bu? Enggak tahu. Entar. Tadi pinjam bakso. Masih. Ya. Jemputnya bakso sebelah. Entar. Pinjam itu. Ya keluar. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Keluar yang tertahan di leher. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, keluar, semuanya keluar, semuanya keluar, semuanya keluar. Ya, keluar. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sampai luka kayaknya. Iya. Ada darah kah? Enggak. Ya udah, alhamdulillah. Selanjutnya kita musnahkan pusakanya.